ritual Mak Nenek adalah ritual tradisional di Tanah Toraja. Apa dan bagaimana prosesi ritual Mak Nenek dilaksanakan? Ritual Mak Nenek adalah ritual di mana mayat yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu dikeluarkan dari dalam liang kubur untuk dibersihkan dan diganti baju dan kainnya. Ritual adat ini termasuk dalam upacara adat Rambu Solo. Diawali dengan datangnya para anggota keluarga ke Patane untuk mengambil jasad sanak saudara yang telah meninggal dunia. Sebelum membuka peti dan mengangkat jenazah, Nek Tominah akan membacakan doa dalam bahasa Toraja kuno, serta memohon izin kepada leluhur agar masyarakat mendapat rahmat dan keberkahan setiap musim tanam hingga panen. Kemudian, jasad tersebut dibersihkan menggunakan kuas setelah dikeluarkan dari Patane, dan pakaiannya